Adikku dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sejak November 2022 dan saat 15 April 2023 mengalami kritis dan akhirnya melakukan tindakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan adik lo? Baik. Apa udah sembuh? Alhamdulillah, sudah membaik. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dek. Gimana kabarnya? Apa udah baik, Dek? Wah, ampun, masih pakai selang ya? Ya ampun. Kasihan banget. Inilah adiknya Seles. Masih pakai selang. Iya. Ya, kawan-kawan, kita doakan aja ya adiknya Seles ya, dikasih kesembuhan. Semoga Allah angkat penyakitnya. Ya, kita doakan aja ya bersama-sama ya. Nah, alhamdulillah itu sudah tidak dipakai lagi. Alhamdulillah ini ya. Tuh, awalnya bernapas pakai alat itu, Bu. Jadi udah lepas. Terima kasih udah datang, Bu ya. Ya, mohon doanya ya. Terima kasih ya untuk kawan-kawan yang sudah mendoakan. Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi lancarkan rezekinya.